saya ada telepon. Kapan? Pagi-pagi, kemarin sore. Bikin berita itu di luar, oh iya. Emang ada skor mediasi kan? Oh, masih mediasi. Bukan ada skor. Ada lagi, sementara. Lagi penulis mediasi. Sedikit lanjut. Dari pihaknya ini kan sampai dengan pengaduan ke sana provinsi. Ya, kembali lagi ke sini. Saya lihat ada 3 orang dulu di depan. Tuan yang mobil mas? Dempo. Masalah keluarin mas bilang itu. Kak, kalau bikin berita ini, iya, iya. Makanya kita datang. Kalau kita tidak datang. Aduh, kok ada di mana, Pak? Iya, di Tanah Jawa. Itu telepon siapa? Dari masyarakat pemilik tanah adat, kita mendampingi pemerintah daerah, mendampingi pemerintah dalam hal gugatan perkata dari kelompok penggugat. Apa yang digugat ini, Bapak? Mereka gugat masalah kepemilikan. Masalah kepemilikan. Ah, kepemilikannya seperti? Seperti, kan mereka mengklaim bahwa mereka punya tanah. Mereka gugat pemerintah karena mereka merasakan bahwa pemerintah itu salah kerja. Nah, salah kerja. Nah, sekarang kalau Bapak sendiri melihat dari sisi ini seperti apa? Nah, kalau dari saya sebagai anak negeri di sana, mereka punya tanah yang mana? Nah, ini saya bertanya toh. Mereka punya tanah yang mana? Ini keluarga besar kompor semua. Mereka menyatakan bahwa mereka punya tanah yang mana mereka punya? Contoh. Apa ini di spanduk sana ada tercantum itu kami atas nama warga Patipi. Patipi tidak pernah apa nih mendukung untuk buat pemerintah, tidak ada. Terus warga Patiran juga tidak pernah menyatakan bahwa mereka mendukung untuk buat pemerintah, tidak. Hombori, kalau Hombori itu satu orang KTP-nya itu KTP Rengen gitu. Kemudian Ginoni. Ini itu hanya satu orang. Ini keluarga besar Patiti ada, keluarga besar Kompori ada. Jadi kata ini kan bukan kepada pemerintah. Pemerintah bekerja itu sudah sesuai dengan aturan. Aturannya apa? Itu sudah yang pengadaan tanah di atas 5 hektar itu pakai dasar hukumnya apa? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan Bandara Siboru, Bandara Papan di Siboru. Itu mekanisme sudah jalan, ada tahapan-tahapan sudah jalan. Kenapa pada saat tahapan persiapan itu kenapa tidak dikomplain? Tapi mau komplain bagaimana? Kamu bertanah yang mana? Kalian bertanah yang mana? Begitu. Jadi kami ini, kita hari ini kita menyampaikan pendapat di muka umum, tapi kita dibatasi dengan protokol kesehatan, kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 itu tentang penyampaian pendapat di muka umum. Nah, kami tidak orasi, kami hanya berdiri tenang, tidak bikin gerakan apa-apa, dan kita hanya tampilkan baliho saja, spanduk. Jadi ini kan gugatan kepada pemerintah. Silakan gugat. Kalau pemerintah salah kerja, berarti dari awal sudah salah. Iya toh. Ini kan sudah jalan masuk mau tahap ketiga. Salahnya di mana? Kami dampingi. Walaupun kami pemilik tanah, kami mengerti soal aturan. Jadi kita selalu sampaikan ke pemerintah harus bekerja sesuai aturan. Dan juga kepada orang tua, Bapak bisa mediasi di sana. Saya handle mereka ini di bawah koordinasi Pak Kabak Ops. Koordinator Pak Kabak Ops. Beliau menyampaikan ke saya bahwa
tidak boleh terlalu ada kerusuhan, tidak boleh ada masalah gitu. Biar boleh di belakang Bapak. Jamin ya. Saya jamin aman. Terima kasih. Oh, lampu mati saya. Di dalam? Itu. Tapi padam. Pas sudah menyala. Keep it pushing.